Semua, jadi kami dari kelompok 6 sedang berada di Museum Wayang, tepatnya di Kota Pusat Jakarta Kota atau di Kota Tua. Yuk ikutin keseruan kami. Nah, jadi kita di sini ada di lantai 2. Di sini banyak banget topeng-topeng dan alat musik, contohnya seperti gamelan dan gong. Globalisasi apa bisa masuk ke dalam kancah dunia? Aku menjelaskan apa itu globalisasi. Globalisasi itu merupakan proses masuknya kita ke lingkup dunia dengan banyaknya perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang membuat kita harus menerima konsekuensi adanya sebuah pertukaran budaya di kancah global. Pengertian wayang merupakan Indonesia telah mengakar wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia dan telah diakui oleh UNESCO. Serta sebagai mahakarya warisan kemanusiaan lisan dan non-bendawi dari Indonesia. Di sini banyak berupa wayang-wayang buatan Indonesia. Kenapa mengambil wayang sebagai budaya lokal? Karena wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, dan seni tutur, dan banyak sebagainya. Dan berlambang, serta salah satu seni tradisional Indonesia yang penuh warna, kaya makna, dan menyayangkan. Bagaimana cara merawatnya? Bermacam-macam, wayang ada yang terbuat dari kulit sapi dan kulit kerbau. Bahkan wayang juga terbuat dari kayu atau dari bahan organik seperti kertas. Nah, gimana sih cara kita melestarikan wayang ini? Nah, kita melestarikan untuk wayang kulit, yaitu mencucinya dengan menggunakan sabun, lalu dikeringkan dengan handuk halus. Nah, yang kedua itu wayang juga perlu nih dipoles dengan menggunakan minyak jambu. Untuk menjaga kebersihannya, wayang itu juga dikasih cat minyak atau cat akrilik. Wayang juga harus ditaruh di tempat yang seperti ini. Harusnya ini, wayang ini ditaruh di tempat yang gelap. Kenapa sih harus ditaruh di tempat yang gelap? Karena untuk menjaga bahan-bahan tradisionalnya tetap tidak berubah warna dan teksturnya, maka kita harus ditaruh di tempat yang gelap seperti itu. Dan ini juga. Bahkan ini juga bisa. Bagaimana cara mengenalkan wayang ke dunia? Cara memperkenalkan wayang ke dunia itu ada banyak macamnya. Yang pertama itu kita membuat pameran atau pertunjukan. Yang kedua itu ada workshop atau bisa dibilang membuat atau memainkan wayang agar orang tertarik dengan budaya tradisional. Yang ketiga ada dengan cara menggunakan medsos. Caranya itu kita membantu untuk membagikan informasi terkait wayang yang berupa foto, video, atau bahkan praktek merayakan wayang tersebut. Yang keempat itu ada kolaborasi. Kolaborasi itu bisa disebut dengan kita bisa mengkolaborasikan budaya wayang ini dengan budaya dan kita menciptakan sebuah pertunjukan yang sangat indah. Misalkan kolaborasi wayang dengan tarian. Dan ada yang terakhir itu mengikuti festival seni. Udah, sekian. Iya.
aku gak bisa memanjat pohon ini. Ternyata aku kurang kuat. Kalau begitu, biar aku coba memanjat pohon ini. Hah. Tenagaku kan banyak. Lihat nih, otot-ototku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriandra. Saya di sini perwakilan dari kelompok saya ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang sudah ada di sini dengan Bapak Bayu. Saya di sini izin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara agar wayang tetap dipertunjukkan di wilayah lokal? Oke, agar tetap dipertunjukkan di budaya lokal ya, itu pertama masyarakat harus mencintai budaya wayang dan harus memahami wayang itu apa. Ya, karena dalam wayang itu ada karepan-karepan lokal yang bisa bermanfaat terhadap kehidupan bermasyarakat. Dan yang pasti juga ada orang yang mau menanggap kesenian wayang. Ya, serta generasi-generasi muda terus mempelajari tentang wayang agar wayang sendiri tidak punah. Jadi seperti itu Pak ya, bagaimana cara agar wayang bisa dipertunjukkan di wilayah lokal? Iya. Baik, sebelumnya terima kasih Pak karena sudah mau menjadi narasumber kami. Saya sebagai perwakilan kelompok saya mengucapkan rasa terima kasih besar kepada Bapak. Terima kasih karena sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan sih. Jadi kesimpulan dari video ini bahwa wayang merupakan kebudayaan Indonesia yang berasal dari Jawa dan memiliki kearifan lokal yang seperti Bapak Bayu bilang. Wayang juga merupakan seni tradisional yang bersifat dinamis yang sudah terkenal oleh UNESCO dan berharap dari dan harapan kelompok kami semoga untuk generasi berikutnya bisa mengerti lebih dalam lagi tentang wayang ini dari cara merawat hingga melestarikan kearifan lokal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.